Nah, seperti ini ya tampilannya ketika membuka Photoshop, ketika membuat project baru muncul tampilan seperti ini ya. Call not complete, new request become program. Nah, kita pencet aja Ctrl Alt pada keyboard secara bersamaan. Nah, nanti akan muncul pilih Task Manager ya. Setelah klik Task Manager, nah nanti kita select ini apa proses, lalu pilih Photoshop, klik, lalu klik Untest, jadi klik keluar paksa aja. Nah, ini close dulu. Mungkin di laptop kalian atau di komputer kalian masih bisa di close saja ya, mungkin tidak harus menggunakan Task Manager, tidak harus keluar paksa. Oke, selanjutnya kita jalankan kembali Photoshopnya. Bagaimana cara mengatasinya, kita jalankan aja Photoshopnya, kita jalankan lagi. Nah, ini jangan langsung ke ini ya, jangan langsung bikin project baru, tapi kita setting dulu biar tidak muncul error seperti awal tadi ya. Nah, caranya kita ke menu ini apa, edit, lalu ini cari ke bawah, ini anak panah ya, anak bawah panah hitam yang kecil ini, pencet ke bawah. Kita cari yang namanya preference, lalu pilih general. Ini adalah satu-satunya cara ya. Lalu di sini kita pilih performance. Ini performance. Nah, nanti ini kan ada use graphic processor. Nah, ini di uncheck aja ini. Dan cek di OK. Nah, sekarang kita boleh memulai project baru. Nah, kita coba aja. Klik Create New. Nah, ini udah bisa ya, udah muncul. Misalkan ini. Ya, ini pilihan ininya apa, ukuran-ukuran pisau, misalkan pilih yang ini, tinggal create project. Nah, ini sekarang udah bisa ya, jadi nggak seperti awal yang tadi kita nggak bisa bikin project baru, jadi nggak bisa ngedit foto jadinya. Ya, begitulah tadi cara mengatasi error Photoshop. Sekian, semoga tayangan yang singkat ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.